Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih? Kemajuan nih kayaknya. Mas Dadang yang bersih-bersih kok, memang si Tenny kemana? Katanya sih dia mau beli kornet. Tapi udah 2 jam gue tungguin, belum balik-balik juga. Aduh, sorry tolong, maju nih. Sorry ya, harusnya ke muka gue. Gini. Nah ya gitu, ya sip. Kok muka gue yang digosok-gosok? Nah muka gue pajangan apa? Nah itu Mas Dadang tahu. Itu dia si Tenny. Dadang, I'm come back. Loh, kok klin-klin dewe sih? Klin-klin dewe, pusar lu bodong. Kalau bukan gara-gara lu beli kornet kelamaan, gak bakalan gue kerja beginian, tau gak? Don't be angry, Mr. Dadang. I bukan pergi beli kornet. Enggak, I ke warnet. I buka email di internet lu. Warnet? Wah, canggih amat lu, Ten. Zaman sekarang pembantu udah buka email. Ay, yes Mas Jun. Ay, my address email tenny@westwestwest.com angine. Enggak pakai angine. www.tenny.com. Wah, ini sangat menunjang untuk usaha ay buka biro detektif. Bos, kalau Tenny buka biro jasa detektif swasta, dia kan cuma cari tambahan honor, bos. Tapi kalau Dadang yang jadi detektif, apa dia bisa mecahin persoalan? Bisa dong, Mak. Kemarin aja Mas Dadang habis mecahin piring karena kesenggol. Asbun kamu. Mecahin kasus sama mecahin piring tuh beda. Kalau mecahin kasus tuh kayak Sherlock Holmes sama James Bond. Itu baru mecahin kasus. Keren dong jadi detektif. Farid mau jadi detektif. Katanya kamu mau buka biro detektif swasta ya, Ten? Ikutan dong, Ten. Biar aku jadi wakil direkture, ya. Bantuin. Direkture? Oh, wong crazy. Orang itu kalau mau jadi detektif, itu wawasannya harus luas. Bahasa Inggrisnya oke. Bahasa Inggris you gimana? Alah, kalau cuma bahasa Inggris little-little you can tau. Coba aku mau tanya. Bahasa Inggrisnya nenek-nenek naik pesawat nabrak gedung WTC, neneknya selamat, bahasa Inggrisnya apa? Alah, ya kecil tau bahasa Inggris begitu aja kok. Apa? Grandma going by plane. HVTC building. Panjangan. Terlalu tulung jawabannya. Salah. Nggak masuk. Kok salah? Memang kalau nenek-nenek naik pesawat terus pesawatnya nabrak gedung WTC, nenek-neneknya selamat. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini. Bahasa Inggrisnya simple aja. Impossible. Nah, impossible itu artinya nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Gedungnya pesawatnya aja meledos. Terus gedungnya itu ambrol. Maksudnya neneknya selamat. Impossible kan? Ini udah beres, tinggal bagian detektif. Waduh, Gong, lu buka kursus salon, Gong. Kursus salon dengkul muampok. Baca tuh, lihat. Detektif swasta. Memangnya aku cowok apaan kursus salon? Bantu aku ngangkat meja. Gong, ntar mama jadi ini detektif dia, Gong. Ya udah, angkat ayo. Kok berat amat? Loh, kok abot, Mat? Oh, kerja elek malah mentangkring di situ. Angkat meja malah mentangkring itu. Kalau mentangkring jangan di situ, di sini punggungku sini. Di pundak. Bilang dong. Nah, gitu. Udah nangkring. Udah. Abut malah berat. Ya ampun. Tadi kan lu yang nyuruh gue. Semuanya mau main tetemunya tuh. Begini ya. Kayaknya suami saya kok selingkuh dengan perempuan lain. Kalian bisa nggak ya melacaknya? Kalau itu adalah problem yang little, too small. Detektif I pasti bisa ngatasi. Kamu detektifnya? Yes.
klub. Tidak mungkin, tidak meyakinkan. Nenek nggak percaya? Jangan lihat badan saya dong, Nek. Kecil orangnya, tapi biar kata kecil gini, saya punya ilmu bela diri, Nek. Nenek mau lihat? I, sebagai direktur di usaha ini, I juga bisa fighting. Jurus kucing nyamber tinggi. Aduh, lu sih emang ngales gue loh. Diwak-uwak muka gue. You see? Kayaknya kalian ini tidak meyakinkan sekali. Coba kalau kalian ketemu dengan suami saya yang satu ini, bisa-bisa kalian babak belur. Your husband itu kan sudah tua. Pasti ai bisa ngatasinya. Iya toh? Tua. Lagian Nek, selincah-lincahnya kakek-kakek, masih lincahan saya yang kecil ini Nek. Yes. Suami saya yang kelima ini bukan kakek-kakek. Coba kamu lihat fotonya. Oke kan? Hah? Wong Gresi. Wong tuh yang gini kok ya mau aja sama bae yo. Mau pengen kamu. Apa kata kamu? Biar tua si nenek ini duitnya banyak. Sini fotonya. Makan tuh. Waduh. Galak juga tuh nenek. Kayak bebek yo. Biro detektif kami sangat-sangat profesional, Nek. Kami bisa menghilangkan batuk, kepala pusing bisa bablas, tulang-tulang nyeri linu, asam urat kaya Mas Yanto bablas kabeh, Nek. Kalian ini tukang obat apa biro detektif? Sorry, Nek. Ini nih direktur aja nih salah ngomong. Maksudnya begini, Nek. Jadi barang yang udah hilang nih ketemu lagi. Nah, barang yang ada nih bisa hilang lagi, Nek. Begitu kan, Gong, maksudnya? Salah. Gini, Nek, maksudnya, Nek. Maksud saya biro detektif ini karena sangat profesionalnya bisa mencarikan gigi palsu nenek yang hilang. Kalian ini benar-benar tidak profesional. Saya tidak mencari gigi palsu, Wece. Saya hanya ingin menyuruh kalian untuk menyelidiki suami saya. Apa betul-betul dia itu punya pacar lagi? Ini. Ini sih, Gong, gara-gara lo salah ngomong. Jadi hilang deh tuh klien kita. Because Mr. Dadang nggak profesional sebagai detektif. Biro ini kehilangan a risk of client sama money yang wakeh. Gimana, Jun? Kalau lo jadi detektif juga? Nggak apa-apalah lo jadi detektif satu. Gue jadi detektif dua. Soal bayaran, oke punya, Jun. Jadi detektif? Ya. Wah, boleh juga tuh kayaknya. And you sebagai umpan ikan. Enak aja, lu kira gue cacing, umpan ikan. Ngomong sembarangan, orang cakep gini umpan ikan, lu cocok jadi umpan lele. Fiona ini cantik, cocoknya digunakan sebagai umpan buat memancing suaminya si nenek itu. Memangnya, nenek itu mau datang lagi kemari dan minta tolong? Ya, betul Mas Jun. Kalau I turun tangan, the grandma pasti memakai jasa I. Ya? Itu pasti itu. Wait. Oh, the new client. Halo? Yes? Siapa ini? Madonna. Madonna? Oh, Madonna from Amrik. Yes, penyanyi itu. Oh, wow. Yes? Oh, wait. Waduh, ndak iso. I'm so busy in Indonesia, busy. Yes, I cannot. Yes, gini aja, gini don. When I buka cabang in Amerika, you pakai ijasa, okay? Yes, okay, thank you, bye. Amerika tak tolak lu. Good. John, lu denger kan?
Madonna yang dari Amerika aja minta tolong sama kita. Madonna. Makanya kalau lo gabung di sini, biro detektif kita pasti akan lebih maju lagi, Jo. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.